Nah, saya akan bertualang membawa Anda ke sebuah kondisi resesi di tahun-tahun yang ada dulu. Yaitu tahunnya adalah tahun 1958, tahun 1960, 1969, 1973, 1980, dan 1981-82. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, maka yang paling mirip adalah ini. Kenapa? Karena jarak resesi dan potensial resesi selanjutnya itu menjadi sempit, betul? Betul? Nah, gambar ini adalah gambar dari the Fed rate, Fed rate-nya. Fed rate ini, Fed Funds rate-nya yang diambil secara efektif dengan grafik bulanan, ini menggambarkan pada saat resesinya terjadi, itu adalah terjadi penurunan suku bunganya. Jadi selama setiap kali resesi terjadi itu, end-to-end-nya tuh turun. Perhatikan, ya, end-to-end-nya turun. Pak, ini sempat naik. Iya, oke, maafkan saya. Tapi maksud saya adalah end-to-end-nya, bukan prosesnya gitu ya. Ini end-to-end-nya turun. Dan di sini end-to-end-nya turun. Di sini, dari sini end-to-end-nya turun. Sangat tajam. Nah, yang kalau kita perhatikan juga adalah selalu diawali dengan suku bunga yang naik dengan cepat. Ini nggak cepat loh, lama sekali loh. Ini bayangkan 61 ke 69 bos, 5 tahun naikin suku bunga. Sama dengan yang namanya resesi di Amerika di tahun 80, itu dari 75 sampai 80, 5 tahun bos naikin suku bunganya. Tapi ada juga yang cepat, ini kan cepat ya, yaitu tahun 80 naik 81. Dan lihat kenaikan kencangnya di sini. Oke, jadi setiap kali resesi terjadi, itu ditandai dengan koreksi tajamnya the Fed rate, Fed rate-nya. Sedangkan sebelum resesi terjadi, ditandai dengan kenaikan suku bunga acuan. Suku bunga acuan yang naiknya semakin tajam, berarti akan semakin cepat resesi datang. Pegang kata kuncinya yang keberapa kah? 7 kah? Gitu ya. Itu dia. Jadi ini poinnya. Dan ini adalah US Recession dilanjutkan di sini tahun 90, tahun 2000, The Great Recession tahun 2008, dan COVID-19 Recession. Jadi COVID-19 ini adalah resesi paling kecil. Ya, paling kecil gitu ya. Di sini tahun 90, ini turun juga, diwarnai dengan naik. Tapi lihat, turun dulu baru masuk resesi ya. Jadi agak beda nih. Di sini naiknya dulu, turun dulu baru resesi. Jadi resesi itu di dalam 4 kali terakhir itu trennya adalah naik dulu, mulai turun, baru masuk resesi. Jadi lihat ada masa turunnya dulu baru masuk resesi. Masa turunnya dulu masuk resesi. Makanya saya bilang, kalau kita nunggu resesinya, kamu terlambat. Kamu terlambat gitu. Di sini kelihatan. Di sini Anda mulai lihat gitu. Ya, jadi suku bunga naik, suku bunga naik, suku bunga naik, begitu turun dia nggak langsung jadi kayak orang tuh begitu pulang langsung sakit, nggak begitu. Jadi dia begitu turun, dia ada masa turun-turun dulu baru dia masuk ke resesi, seperti itu. Jadi kenapa orang paling menyama-nyamai tahun 2022 dengan 1980 ya, karena yang dibaca mungkin resesinya kan nggak kebaca dong, tapi kan kenaikan suku bunga signifikannya berasa dong. Ini kan kenaikan suku bunga yang terjadi dari tahun 2009-2010, baru mulai terjadi resesinya kan 2020 ya. Dimana semua orang bertanya-tanya nih, buset ini kok resesi kagak ada lagi ya? Krisis keuangan global kok belum muncul lagi ya? Dikasih tuh COVID tuh, pusing dah. Ya. Itu kan pusing semua gitu ya. Nah, orang nggak boleh keluar rumah ya kan? Jadi terjadi di sini. Jadi kalau kita perhatikan secara teknikal juga di sini, bullish breakout nih ya. Ini bullish breakout nih, ini mengreset kembali dari selama ini naik, ya, lalu ini trennya turun, maka kita itu boleh dibilang kalau melihat kejadian 2022, Anda menjadi orang yang beruntung. Karena kalau melihat secara teknikal itu adanya konsep perekonomian baru yang naik kembali seperti ini, begitu. Dan nanti ketika ini naik kembali seperti ini akan muncul satu tren baru. Tren barunya namanya adalah pertumbuhan ekonomi global yang menggeliat. Nah, pertumbuhan ekonomi global yang menggeliat ini
kalau dari saya kata kuncinya adalah negara mana nih yang bakal jadi primadona ketika ekonomi menggeliat ini. Karena setiap kali ekonomi menggeliat itu sebenarnya ada terjadi perpindahan pusat perekonomian loh. Nah ini kan ketika ini terjadi kan, ini terjadi pergeseran perekonomian Eropa to US toh. Betul nggak? Ingat nggak? Gitu ya. Dan geser lagi ke sini itu kan masuk dari tahun 80 menuju 90 itu kan Jepang ya. Lalu dari sini kan sebenarnya datang dari Jepang pertama kali mulai longsor karena indeks Jepang itu dari tahun 90 tidak pernah balik loh. Sampai dengan hari ini loh. Gitu, ini dia ya posisinya. Lalu durasi dari resesi satu ke resesi selanjutnya itu tidak ada ukuran yang baku ya, boleh dibilang. Kalau nggak baku semua orang tahu ya, ada yang resesi ke resesi selanjutnya ada 3.225 hari ya, yang paling lama ada enggak paling lama, ini yang paling lama nih tahun 90 ke tahun 2000 ya, 3.653 itu benar-benar 10 tahun lewat 3 hari tuh, 3.650 ya, enggak juga, kabisat 2 kali ya, pas tuh, benar-benar genep tuh ya. Nah jadi ada 3.989, jadi enggak dia ya, tapi ini ya 1, 2, 3 ya, 3.989 hari gitu ya, dari The Great Recession 2008 akibat subprime mortgage ke COVID-19 yang terjadi kemarin tahun 2020 gitu. Ini menunjukkan ada panjang dan pendek, dan kita berada di kekhawatiran orang semua menuju ke sini karena dicocokologikannya punya pattern yang sama, naiknya kencang ya, ini naiknya kencang, dia mulai turun resesi kecil, lalu tiba-tiba suku bunga naik dengan cepat. Di sini suku bunga naik dengan cepat. Nah, kita belum tahu sampai mana nih naik dengan cepatnya suku bunga ini. Apakah sampai sini ataukah dia sampai sini karena resisten seperti tahun 2008, kita tidak tahu. Jadi kalau mau nunggu ya masih harus tunggu, lihat resesi selanjutnya, belum tentu 2023 pas gitu, belum tentu ya. Nah, ini dia resesi ekonomi, resesi versus economic growth versus tenaga kerja di sini. Jadi kalau nanti Anda baca di sini dengan lebih detail, sebenarnya saya mencoba untuk menghubungkan di sini bahwa yang namanya resesi dengan economic growth itu ya memang salah satu cara, salah satu kejadiannya resesi itu memang menghancurkan pertumbuhan ekonomi sendiri gitu ya. Makanya kan ketika kita di bagian ini perhatikan ya, ini kan kontraksi sekali ya, resesi kontraksi sekali gitu ya, kontraksi sekali gitu. Ini pebisnis-pebisnis ini mesti lebih serius. Jangan berspekulasi tapi lebih banyak berinovasi lah. Kayak kita benar-benar tiba-tiba kayak Menteri BUMN aja kayak ngomongnya. Ya. Jadi ya di sini poin-poinnya yang harus kita perhatikan ini, turbulensi secara sektorialnya akan terjadi di sini gitu. Ya. Sama ya, ini juga kita ambil lihat masih sama dengan kondisi yang tadi, tapi ambil kata kunci saja bahwa resesi itu memang menghancurkan perekonomiannya ya. Di sini ikut turun gitu ya. Ya, oke. Okay. Ini udah ya, sama ya semuanya. Yang perlu diperhatikan juga di sini adalah tenaga kerja yang banyak jobless itu ya pasti karena di PHK ya. Jadi ya pasti penurunan daripada tingkat daripada economic growth ya itu juga akan mempengaruhi dari labor statistik itu sendiri. Labor statistik kan nggak mungkin dong yang namanya perusahaannya pada berkelimpangan, tenaga kerja terserap banyak, lu tenaga kerja tuh diserap jualan apa gitu kan. Oke, nah ini dia yang kejadian sekarang ya. Nah, ini perhatikan ya, kalau di sini kelihatan sekali bahwa masih agak sedikit berbeda di sini ya. Jadi kayaknya sih kalau saya pribadi, saya masih melihat bahwa ini masih akan dilanjutkan kenaikan suku bunganya gitu, karena target-target yang mereka harapkan sepertinya juga secara parameter tuh belum tercapai gitu. Jadi kalau harapannya kalau di sini turun, berarti kan sudah berada di bibir resesi nih gitu ya. Tapi kalau ini masih naik, berarti dia menganggap, oh iya nih, karena saya loh, saya naikkan nih suku bunga nih malah jadi bagus nih pertumbuhan ekonominya. Jadi ini masih naik, berarti masih ada peluang ini untuk dinaikkan lagi. Gitu. Jadi ibaratnya mau bilang, pokoknya selama kamu masih napas nih, akan saya naikin terus nih. Gitu. Jadi kesana gitu kalau kita bacanya di sini ya.